Sulitnya orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dalam hal mendapatkan pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit membuat pemerintah Kecamatan Gebang bekerja sama dengan Forum Komunikasi Warga Setajaya Gebang dan Penggiat Sosial ODGJ di wilayah Kabupaten Cirebon melakukan perekaman KTP elektronik Senin pagi. Kegiatan yang digelar di Aula Kecamatan Gebang itu mendatangkan langsung di Sdukcapil untuk melakukan perekaman. Penggiat sosial ODGJ Cirebon Timur Amal mengatakan pihaknya sering menemukan ODGJ sakit atau mengalami kecelakaan hingga mengharuskan membawanya ke rumah sakit. Namun karena tidak memiliki adminduk membuat pihaknya mengalami kesulitan. Instansi pemerintahan terkait seperti Dinas Kesehatan dan juga Dinas Sosial pun terkadang kesulitan karena keterbatasan biaya. Sehingga cara ini yang paling efektif untuk bisa membantu para ODGJ. Ditambah selain membantu masalah kesehatan, mereka pun bisa terbantu dalam hal sosial seperti bantuan dari pemerintah. Mencari detailnya, namanya siapa kamu? Asli mana kamu? Dia itu pasti susah menjawab. Ada yang menjawab, ada yang susah menjawab. Nah, akses lainnya kita taruh ke Dinsos, kita sebarkan TKSK, setelah itu kita sebarkan ke di Sdukcapil, setelah liris mata rekaman KTP tidak menemui data tersebut. Makanya saya terjun ke lapang untuk mendata saudara kita yang mentalnya turun, yaitu ODGJ, untuk mendata, kita kumpulin saudara kita yang ODGJ yang berada di Kecamatan Gebang, terus rekaman KTP, dan alhamdulillah lancar. Ini salah satu rangkaian kegiatan mata acara dalam rangka haul atau kegiatan budaya Pangeran Sutajaya Gebang. Dan salah satu kegiatannya adalah perekaman KTP ODGJ. Perekaman KTP ODGJ ini maksudnya tujuannya adalah salah satunya adalah semoga dengan dibentuknya atau dikeluarkannya KTP atau KK buat ODGJ ini mendapatkan fasilitas kesehatan. Itu bentuknya jamkesmas, mendapatkan fasilitas bantuan-bantuan sosial lainnya. Karena hampir kebanyakan warga yang ODGJ ini kebanyakannya orang yang tidak mampu. Sementara besar harapan setelah para ODGJ ini memiliki e-KTP dan juga kartu BPJS, mereka tidak lagi dipandang sebelah mata ketika ingin mendapatkan haknya sebagai warga negara yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis juga bantuan sosial lainnya. Wahyu Wibisana, RCTV, Cirebon.